Oke, saya akan coba mengelas besi aluminium. Ini piston ya, piston kendaraan bermotor dari bahan aluminium. Saya akan coba mengelas dengan mesin las argon aluminium. Mesin las Multipro Expert ya, dengan tipe TIG 220AD GJBT. Bagaimana untuk pengelasan di aluminium? Settingan mesinnya seperti apa? Kita coba untuk setting di pengelasan aluminium ya. Ini las argon aluminium, kita coba tes dulu nih. Ya, ini sudah berfungsi ya. Untuk settingan di aluminium, posisinya ada di AC di sini. Ini posisi AC menggunakan yang 2T bukan yang 4T. Settingan gasnya, tungstennya saya menggunakan yang 2,4 ya. Ini 0. Start current-nya saya bikin sekitar 14 ya. Ini menggunakan ampernya sekitar 85 karena besi aluminiumnya tipis ini ya. Untuk AC Hz-nya kurang lebih sekitar 50. Ini saya bikin 60 ya. 60%. Start current apa namanya itu? Ini nggak perlu ya. Oke, ini sudah cukup settingannya. Kita coba mengelas. Kita coba tag dulu di sini ya. Hasilnya masih kurang bagus ya, masih agak hitam. Oke, kita coba. Cahayanya sangat terang sekali ya. Oke. Saya menggunakan filler di sini ya. Umpan filler untuk aluminium ya. Karena ini judulnya kan untuk menambah kubah dari piston ya, pengelasan di aluminium atau mesin las aluminium ya. Oke, kita coba dulu ya. Di sini. Oke, cukup sebentar ya, tapi hasilnya sudah lumayan ini. Ini jadi menambah daging ya, ini menambah daging ini.
aluminium. Ini mesin las argon aluminium yang tipe TIC220 ini memang spesialis untuk pengelasan di aluminium ya. Pengelasan di aluminium. Untuk settingannya kurang lebih seperti tadi ya. Di pengaturan untuk AC untuk pengelasan aluminium ampernya kurang lebih sekitar 85 ampere, karena ini pengelasan di aluminium ya, tergantung dari tebal tipisnya material yang akan dilas. Menggunakan gas argon supaya hasilnya tidak hitam ya, gas argon. Untuk frekuensinya sekitar 50 dan cleaning controlnya sekitar 60% ya. 60% ya. Untuk hasilnya bisa dilihat di sini ya. Cukup bagus ya. Hasilnya tidak hitam ya. Ini las argon aluminium yang terbaru 2023 ya. Menggunakan umpan filler aluminium ya. Umpan filler yang aluminium. Tungstennya menggunakan yang warna gold ya, atau warna emas dengan diameter 2,4 mili. Settingan argonnya di 10 regulator, karena posisinya ada di luar ruangan ya.